Kelupis merupakan makanan tradisional kegemaran orang ramai dari sejak dahulu hingga kini. Satu keunikan mengenai pembuatan kelupis terbesar iaitu 7 kaki panjang dan berat 200 kilogram yang telah memecah rekod pembuatan kelupis di negara Brunei Darussalam. Pembuatan kelupis terbesar telah dikendalikan oleh Majlis Perundingan Kampung Limau Manis. Persediaan bagi pembuatan kelupis tersebut menggunakan 336 biji kelapa, 200 kilogram beras dan daun pucuk nipah. Kami mengusahakan proses pembuatan kelupis besar 200 kilogram ini sekitar 23 jam dengan tujuan untuk mempertingkatkan ekonomi penduduk Kampung Limau Manis. Peringkat permulaan perlu masukkan santan, kemudian baharulah beras dan digaul. Proses memasak beras dalam masa 2 jam sehingga beras tersebut menjadi separuh masak. Kelupis dikukus selama lebih kurang 10 jam agar tekstur kelupis tersebut masak dengan sempurna. Kelupis dialas dengan menggunakan daun pucuk nipah. Mereka bergotong royong dari persediaan sehingga proses memasak kelupis. Ini menunjukkan kerjasama yang wujud di antara mereka dapat membina kehidupan bermasyarakat dan bersatu padu dalam menjayakan pembuatan kelupis terbesar. Kami membuat kelupisan ini, kelupis gergasi ini, memakan masa dalam 2 minggu sudah kami membuat persediaan. Kami membuat membuat pekerjaan ini, boleh dikatakan sulit lah, pasal banyak kerjanya. Menyediakan kelapanya, menyediakan daunnya. Kami memakai bukan daun miri, kami menggunakan daun pucuk nipah. Kami menyiapkan lebih kurang dalam 50 kilo tomatula untuk membuatkan tempat kami membungkus satu kan. Lamalah kami membuatkan barang gotong royong semualah. Kami punya grup membuat sampai siap membuat bergotong royong yang dikendalikan kami sendiri Biro Wanita. Dijahit lagi daunnya, cara untuk menyediakan lah tu, membuat perkakas-perkakasnya lagi menyediakan, ialah untuk menyatukan kami bekerja untuk menyiapkan barang itu. Mesti barang itu memang sulit, ia tak kami sama menyediakan itu terasalah dipermudahkan. Salah pekerja kami itu kerjasama kan untuk melihat mereka sifat kami orang yang macam kami ini untuk sifat bekerja bergotong royong lah untuk memberi semangat untuk mencintuhi generasi-generasi akan datang. Inilah kelupis terbesar yang diusahakan pembuatannya oleh Majlis Perundingan Kampung Limau Manis. Kelupis dipamerkan kepada orang ramai sempena acara Bedudun Radio Televisyen Brunei ke daerah Brunei Muara yang bertempat di Dewan Kemasyarakatan Mukim Pangkalan Batu, Kampung Parit. Kelupis dijual dengan harga RM3 satu kontena beserta kuahnya. Hasil jualan kelupis ini dapat meningkatkan ekonomi penduduk Kampung Limau Manis di samping hasil jualan juga didermakan kepada anak-anak yatim. Tidak mudah menghasilkan pembuatan kelupis terbesar tanpa usaha dan pemuafakatan yang terjalin oleh penduduk dan ahli-ahli Majlis Perundingan Kampung Limau Manis sehingga berhasil mencapai kejayaan.